Iya guys ya. Nah, kali ini kita akan mereview sound miniatur spek horror ini ya guys ya. Oke, kita langsung saja untuk mereviewnya ya guys ya. Oke, ini dari pertama atas dulu ya guys ya. Nah, mohon maaf ini malam hari ya guys ya, kita reviewnya karena cek soundnya di malam hari. Pertama ini atasan ya, ini pakai speaker 2,5 ya, kayaknya 2,5 ini ya guys ya. Punya kertas nih guys, horor nih guys ya. Tuh. Nah, yang bawah ini sepertinya 3 in ya guys ya. Tuh. Ini isolasi ya guys ya. Mantap guys. Nah, di bawahnya lagi nih ada speaker 4 in ya guys ya. Warna apa ini? Silver ya guys ya. Pakai kertas juga. Ini bautnya aslinya khusus 5 in tapi dipakai untuk 4 in ya guys ya. Oke, kita ke bawah lagi ya guys ya. Nah, ini untuk subwoofer dan sekalian powernya ya guys ya. Ini memakai speaker 5in ya guys ya, merek Curve ya guys ya. Ini tweeternya dan ini namanya FR Audio ya guys ya. Nah, ini ya guys ya pusat controllernya. Spek miniatur horror guys. Kita lihat di belakang ya guys ya. Anjay. Kabelnya semrawut loh guys. Oke, kita langsung cek sound kan saja ya guys ya. Kita langsung cek sound. Oke. Ini cek sound di markasnya STR Audio ya guys ya. Tuh. Langsung depan rumah ya guys ya. Jangan lupa untuk memakai headset ya guys ya, agar suaranya lebih horor. Dalam sayang.